sosok Koas yang disebut selingkuh dengan sesama Koas chat mesra di LINE. Curhat di medsos tentang perkara rumah tangga tampaknya tengah jadi tren, bukan hanya kalangan selebritis seperti Inara Rusli ataupun Dahlia Pohlan. Kalangan konten kreator kini mulai ikut-ikutan curhat di medsos. Belum hilang keramaian soal hubungan terlarang pilot dan pramugari, kini ada pria selingkuh dengan sesama Koas. Kabar tersebut diungkap dan disebar sendiri oleh istri pria tersebut berinisial N. Mengutip tribunmedia.com, Koas pria tersebut berinisial A dengan sama Koas berinisial L. Adapun istrinya terpantau curhat, sang suami selingkuh dengan memanfaatkan media sosial. Akun tersebut membongkar isi percakapan suami selingkuh dengan seorang dokter sesama Koas. Dokter Koas berinisial A ini selingkuh dengan sama dokter Koas L melalui aplikasi LINE. Menurutnya, sang suami sudah berulang kali selingkuh, padahal mereka sudah memiliki seorang anak. N menyebut N 4 kali selingkuh dengan orang yang sama. Terbaru, N membongkar sang suami kini punya hubungan dengan sesama Koas. Tak hanya chattingan mesra, keduanya juga mengaku sudah berhubungan intim. Terlebih, wanita berinisial L itu mengaku kangen pada dokter Koas bernama Angga. Setelah ketahuan selingkuh, L justru menginterogasi istri sah. L meragukan apakah A hidup akur dengan N yang merupakan istri sahnya. Istri sah pun tampak naik pitam dengan chat dari L. Lantas siapa Koas tersebut? Dia diketahui bernama Angga. Saat ini tengah menjalani Koas untuk mendapatkan gelar kedokteran. Angga dan L diduga sering berkomunikasi via aplikasi LINE. Ternyata bukan hanya A yang selingkuh dari N, tetapi L juga. Rupanya saat menjalin hubungan dengan A, L masih memiliki seorang pacar. Pacar L adalah G. G bercerita bahwa ia putus dengan L gara-gara kehadiran A. G bahkan memergoki L dan A bersama-sama. Mendengar tindakan suaminya atas hubungan L dan G, N sama sekali tak menyangka. Pasalnya A sendiri tidak becus mengurus anak dan istrinya.